Kum. Kang Dadang, saya belum salim ini. Diam gitu, Pak. Dang, siap-siap dong. Tadi juga saya udah siap nih amplop di kantong saya, kasihin Pak buat sabar nih. Serius. Dadang, apa sih? Tidak apa-apa. Kalau Kang Bos nggak bolehin Jennifer ketemu sama Mas Zainab. Duh, Neng. Maaf ya, Neng. Bukan Jennifer kagak boleh ketemu Mama Zainab. Tapi enggak sekarang. Nanti-nanti aja ya. Iya, Kang Bos. Apa? Kita pulang ya? Pulang ke rumah kita, sayang. Iya, Pak. Enggak jadi ke rumah Kang Bos. Kita kan sudah ketemu Kang Bos di sini, Pak. Oh, iya. Kang Bos. Jennifer pulang dulu ya, Kang Bos. Iya. Maafin nih, Neng, ya. Maaf. Tidak apa-apa, Kang Bos. Oh. Maaf, Kang Bos. Surat apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Oke. Sebentar, sayang. Jalan. Siapa, Bi Bos? Kacau. Sayang. Kang Bos enggak mau salim sama Papa, sayang. Tidak apa-apa, Pa. Ayo. Iya, sayang. Kum, Kang Dadang. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gadis kecil berambut panjang berwajah lugu sudah dewasa dan kamu kemana? Ini infaknya belum dikasih. Dadang, apa lagi sih? Pakai buat kamu aja ya. Nah, ini kenapa senyum-senyum sih? Kamu nggak tahu kalau sekarang saya lagi banyak uang. Kue cincin Gandasturi orang miskin kalau ngayal dan ketinggian. Oke, saya duluan dah. Kaya. Assalamualaikum, Brat. Salam. Terlaluan bener-bener saben. Jolim. Insya Allah besok saya kesana, Bu Ines. Sama-sama, Bu Ines. Waalaikumsalam. Ada apa, Ma, besok ke kantornya Bu Ines? Kata Bu Ines, besok mau ada pemeriksaan kesehatan. Emangnya mau ada pemberangkatan? Belum ada, tapi ya nggak apa-apa kan kalau pemeriksaan kesehatan dulu supaya nanti kalau ada yang berangkat, lebih gampang. Terus, Mama Teh ngapain kesana? Mau berangkat juga? Kamu ya? Bu Ines cuma minta Mama nyaksiin aja. Oh iya, Mama kan TKI yang berhasil. Kamu tuh ya, demen banget gangguin Mama. Assalamualaikum, Klau. Waalaikumsalam, Masti. Klau, tadi Bu Ines telepon Mama. Katanya besok mau ada pemeriksaan tahap awal. Besok? Iya. Kenapa Claudia gak dikabarin ya? Masti gak tahu juga. Mungkin gantian kali ya. Maksud kamu? Nanti Asti pastiin deh ke Mama ya. Iya, Asti. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Febri sama Cindy gak nelpon? Apa belum tahu ya? R, kamu sudah hubungi para calon TKI untuk pemeriksaan kesehatan besok? Sudah, Bu. Perharinya 20 orang saja ya, biar tidak numpuk. Iya, Bu. Riz dan Rita mana? Belum mau pulang? Cerita perutnya nggak sakit, Cek. Perut siapa? Perut Cerita. Enggak. Memangnya kenapa, Ais? Kan dari tadi Cerita makan rujak terus. Habisnya enak, Ais. Aku suka kita pindah ke sini. Jadi kalau mau beli rujak, gampang. Iya, Cek. Kamu jangan pulang dulu ya. Tungguin aku. Oh, iya Cerita. Oke, Ais. Oke, Cerita. Mau? Enggak, makasih, Ce. Nanti Pak Aceng yang akan mengatur tempatnya untuk pemeriksaan kesehatan besok ya. Iya, Bu. Maaf, Ines. Mobil sudah siap di depan. Terima kasih, Pak Rusli. Sama-sama, Bu. Ya sudah, kalau gitu saya duluan ya. Yuk, Ed. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Aceng. Apa-apaan sih, Sep? Udah kamu pegang aja. So-soan mau bagi-bagi saya. Kamu teh harus bagi panoknya sama Pak Rusli. Ingat itu. Ntar bagi saya habis lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Aceng. Sami-sami, sami-sami. Pak Aceng. Siap, Bu Bos. Saya pulang duluan ya. Jangan lupa, tolong siapkan tempat untuk pemeriksaan besok. Siap, Bu Bos cantik. Apa Bu Ines, saya anterin sampai rumah aja ya. Kali-kali aja Bu Ines capek, butuh supir dalam hidupnya. Oh, maksud saya, butuh supir buat mobilnya. Gak usah, Pak Aceng. Terima kasih. Oh, baik, Bu Ines. Saya aja sendiri. Mana Bu Ines? Pak Sep. Saya duluan ya. Silakan Bu Ines. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok teh ada pemeriksaan apa? Oh, baru pemeriksaan tahap awal kesehatan, Sep. Bentar, saya ke dalam dulunya. Siap, Kang Aceng. Maaf, Kang Aceng. Saya pulang duluan. Oh, enggak. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok mau ada pemeriksaan kesehatan. Wah. Bakalan rame nih parkiran. Tut, besok Mama gak kesini ya. Mama diminta datang ke kantornya Bu Ines sama Ati. Ada pemeriksaan kesehatan katanya. Emangnya mau ada pemberangkatan, Moms? Pemeriksaan kesehatan tahap awal begitu. Terus berarti Moms besok mau kesini jam berapa, Moms? Kasian tau Moms kutu-kusut, suka bilang kangen sama Neo. Kutu-kusut bilang kangen? Iyup, Moms. Ngomongnya gimana kutu-kusut bisa bilang kangen? Gini
loh Moms ngomongnya. Neo. Endingnya Neo, Neo, kangen Neo. Oh, Neo. Apaan itu mah bisa-bisa kamu aja.